Assalamualaikum, hai sahabat semua, bertemu lagi bersama channel Wahyu Sky. Mari masak, video kali ini saya bikin perkedel tempe. Dan bagaimana bikinnya, yuk tonton videonya Wahyu Sky sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Ini ya, saya sudah siapkan tempe 279 gram. Tempenya dipotong kecil seperti di video ini ya. Tempenya kalau sudah dipotong kecil seperti ini akan saya kukus. Kemudian dikukus selama 20 atau 30 menit ya. Daun seledri dipotong kecil. Ini bahan-bahannya ya, nanti akan saya tulis di deskripsi ya lebih lengkapnya. Ini tempe yang dikukus tadi, kalau sudah matang angkat. Kemudian tempenya akan saya haluskan. Saya menggunakan ulek ya, seperti ini ya. Kalau tempenya sudah dihaluskan, disisihkan dulu ya. Satu sendok teh ketumbar halus ya, satu sendok teh kaldu jamur, dua siung bamer, dan dua siung baput dihaluskan. Kemudian garam secukupnya. Kemudian aduk biar bercampur rata ya. Satu butir telur. Tambahkan merica bubuk 1 sendok teh. Tiga sendok makan tepung terigu, satu batang daun bawang yang sudah dipotong halus, potong kecil ya, kemudian diaduk. Ambil sedikit adonan, kemudian dibulatkan. Dibulatkan lalu ditekan di agak dikepeng gitu ya. Nah, seperti ini ditekan nih. Kalau sudah sisihkan dulu.
lakukan seperti ini sampai selesai ya. Ambil sedikit, kemudian dibulat-bulatkan. Kemudian pecahkan satu telur untuk pencelupnya ya. Kocok pakai garpu seperti ini. Kemudian ini sudah akan saya goreng ya. Siapkan wajan dan minyak. Ini sudah saya siapkan ya. Kalau sudah menguning, angkat ya, angkat tiriskan ya. Terima kasih yang sudah menonton video saya.